Saudara Bupati Kapuasulu, Fransiskus Dian dikukuhkan sebagai pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia masa bakti 2022-2027. Pengukuhan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di Hotel Mercure Jakarta, Sabtu malam 16 Juli 2022. Bertempat di Hotel Mercure Jakarta, Sabtu malam 16 Juli 2022, Bupati Kapuasulu Fransiskus Diaan resmi dikukuhkan sebagai pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI masa bakti 2022-2027 oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Mendagri mengingatkan AKPSI merupakan organisasi sukarela. Ia juga menegaskan sawit harus bisa menjadi primadona dan terus berkembang. Organisasi ini juga harus memiliki konsep jangka pendek untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, dan konsep itu harus segera dibuat. Sementara untuk konsep jangka panjang, yaitu membuat tata kelola yang benar, jangan kendor, tekad yang kuat, dan buat tim teknis terkait hal ini, dan data saja tidak cukup, sehingga diharapkan organisasi ini menjadi organisasi yang kuat. Sementara itu, Bupati Kapuasulu Fransiskus Diaan memastikan akan berusaha sebaik mungkin dalam mengemban jabatan sebagai pengurus AKPSI sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan, yaitu Kepala Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Turut hadir pada pengukuhan ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, para kepala daerah dan tamu undangan. Kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.